tentang COVID-19 sudah terima Pak Bupati? Sudah Pak Uno. Ya, pasal 11-nya akan memerintahkan kita membentuk gugus tugas baik di provinsi maupun kabupaten kota. Gaya luas bagaimana? Alhamdulillah seluruh instruksi sudah kita laksanakan sesuai dengan SOP Pak Uno. Nah, kemarin 2 hari yang lalu kita sudah rapat Forkopimda dan rapat gugus tugas tersebut sudah ada seruan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, ada 14 poin. Kita tempatkan petugas-petugas dan juga tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan awal. Bagi yang beragam datang dari kawasan-kawasan yang sudah tertular, ini kita periksa dan kita tempatkan untuk sementara di PRK. Selanjutnya kita beri saran untuk dilakukan karantina mandiri, Pak Gubernur. PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah menggelar video conference dengan Bupati dan Wali Kota se-Aceh guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Dalam rapat video conference tersebut, para bupati dan wali kota melaporkan langsung tentang kondisi terkini perihal penanganan serta pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Sementara itu, PLT Gubernur Nova Iriansyah menyampaikan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Aceh. Untuk mengantisipasi merebaknya penyebaran virus corona, Nova Iriansyah mengingatkan untuk sementara waktu terus melakukan koordinasi yang baik melalui dinas-dinas serta posko informasi yang ada di Provinsi Aceh. Lebih lanjut, Nova menambahkan bahwa video conference dengan para bupati dan wali kota untuk memonitor langsung perkembangan terkini dari seluruh Aceh.